Senyum cuy, senyum, senyum, senyum. Tadi. Tiga. Sebelah dua saja. Biar utuh. Oh, yang sebelah utuh. Kiro aja. Kiro. Satu aja. Ibu ini ada. Oke, Bu Ayu. Ini ada sana. Dia tulang aja kemarin. Buang tulang aja. Wah. Buang daging ambil tulang ya. Bagaimana? Wow. Fadil. Baru nih, Miyako ya? Oh iya, sebentar saya ke Miyako. Ketemuan ya, Bu? Sudah, cukup. Setahun. Terima kasih Bu Ayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat-sahabat dari mana saja Anda berada. Ini adalah live kedua di hari ini ya. Selamat datang di live streaming Ajib Nariman. Ya, kali ini saya berada di mejanya atau di tempat pemotongannya Ibu Ayu, Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong Papua Barat Daya. Ibu Ayu memotong satu ekor ikan tuna ukuran sedang. Boleh katakan bibit tuna ya? 5 kiloan ya. Uh-huh. Potongannya potongan sele-sele. Cuma di slice saja, di sele saja ya. Pembelinya adalah saudara saya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah berbelanja di tempatnya Ibu Ayu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Langsung saja Bang Arman Devi, Piu Bosku. Terima kasih banyak Piu Bosku juga nih buat Bang Arman. Dari 612 Simoko, Bantaeng Nyimak. Terima kasih banyak Bantaeng sudah hadir di live streaming kali ini ya. Salam hormat buat semuanya yang ada di Bantaeng ya. Sahabat-sahabat saya di mana saja berada, saya akan bergeser ke tempatnya Om Yakob ya. Tempatnya Om Yakob di sebelah sana. Ya, di sebelah sana Om Yakob itu. Oke, mohon maaf, ini ada gerakan sedikit karena saya harus bergeser ke tempatnya Om Yakob ya. Ini beberapa teman-teman sudah pada selesai nih, sudah habis. Jadi masih tersisa tempatnya Om Yakob. Nah, Om Yakob ada potong ikan tola kalau tidak salah ya. Tola sama ikan tuna ya. Oke, kita tonton saja pemotongannya. Om Yakob, potong apa ini? Potong sagu. Apakah terlalu jauh? Kalau terlalu jauh, saya akan zoom dia. Banyak
Oke. Om Yako mau potong apa lagi nih? Oh, ikan tuna. Ikan tuna, baby tuna. Oke, go ahead. Mantap. Lihat sendiri bertanya. Sahabat-sahabat saya di mana saja berada, terima kasih banyak. Dan dari Om Yakob saya bergeser ke tempatnya Om Kasri ya, ke tempatnya Om Kasri. Om Kasri akan memotong ikan apa itu? Baby tuna. Baby tuna ya. Oke, saya geser dulu. Ya. Ini dia. Ya ada sate kita juga. Om Kasri dikasih pindah ember itu kak. Iya, mantap. Makanya yang habis pindah. Sudah, mantap. Jelas. Baru habis kemarin, kita serat. Kenapa lu itu? Sebenarnya ini tidak ada. Oh, di sini? Gelap ya? Gelap ya. Wow, ada lagi sana. Ada satu lagi, pot-pot ini mantap lagi. Atur Jona. Wow. Begini Om Kasih ternyata gambarnya lebih jelas. Mantap. Ini mau diiris lagi kah atau dibiarkan begitu saja? Iris. Iris lagi. Pasti ini untuk nasi kuning kilo 12 masuk ini. Iya benar. Ah. Oh, depan SDM lagi ada. Oke, mantap. Oke. Pakai mobil begini tuh 60. Oke, mantap.
Seri 2 ke seri 3 ini? Seri 2. Nasi kuning harga 10 mah ya? Iya. Saya juga mau tambah harga tidak apa-apa. Iya. Ini 15.000. Dua aja saya ada kak, tidak ada. Apa kita tertarik saja? Loh kok ya, kembali sih bukanya. Gelap? Kalau di sini gelap. Orangnya yang gelap. Mantap. Gak bisa. Gak bisa. Dalam bisa langsung. Oh, itu empat. Itu lima. Tambah. Tambah dong. Oke. Oke. Masih ada yang sama-sama dengan ini di dalam. Iya, ada. Kayak tadi. Ambil. Om Kasri, terima kasih banyak. Sama. Oke. Berapa ekor lagi? 5. Kopi lima kita pakai. Ayo. Permisi. Iya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Pemotongan ikan tuna yang dilakukan oleh Om Kasri tadi sudah selesai, saudara-saudara ya. Kita tunggu lagi, mudah-mudahan ada pemotongan. Kayaknya lagi ngecek ikan ini. Mudah-mudahan cocok. Ya toh. Tawar-menawar cocok, potong. Ini masih bersama saya dan Om Yakob ini ya. Om Yakob. Om Yakob bikin apa itu? Oh, Om Yakob urus jeroan kah? Weh, saya suka si maju baru dia mundur lagi. Yang hilang. Iya, sahabat-sahabat saya dimana saja anda berada. Kita masih menunggu lagi pemotongan ikan yang dilakukan oleh Om Kasri ya. Om Kasri di sini ada mau potong lagi nih. Baik, terima kasih buat Bang 612 Simoko di Bantai yang nyimak. Terima kasih banyak. Kemudian ada Bang Akbar Tanjung. Bekasi selalu monitor Bang Haji. Terima kasih banyak Bang Akbar Tanjung. Dari Bang Agus Hadi Sugianto. Terima kasih banyak. Amin. Burhan Bantaeng. Oke dah, bagus Bang. Terima kasih banyak Bang Burhan. Terima kasih banyak. Wow. Kemudian ada Mbak Siti Indah. Hadir Bang. Hadir Bang. Hadir Bang Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wow. Ini kita masih untung. Mudah-mudahan ada pemotongan ikan lagi. Saya kasih di gambar ikan-ikan aja ya. Biar cocok sesuai dengan ini ya, ini gambar ikan-ikan saja dulu sebelum ada pemotongan ikan yang benar-benar ikan. Iya. Makanya tadi saya kasih tunjuk ini. Oh, ini lagi di sini. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja anda berada, masih belum ada pemotongan ini. Kita tunggu Om Kasri ngecek ikan di sana ya. Oke, sambil nunggu juga Om Yakob yang ada di sebelah sana. Sementara beliau sedang mengurus jeroan tadi ya. Ya. Sembari menunggu pemotongan, ini ada dua contoh ikan yang selalu ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua ya. Ini adalah ikan tuna atau ikan ekor kuning ya. Ini adalah ikan tuna
Dan di sebelahnya ini adalah ikan cakalang ya, atau ikan tongkol. Ya, ini dia. Ikan cakalang atau ikan tongkol. Sebelahnya adalah ikan tuna. Ini beda sekali ya. Gambarnya sudah beda sahabat-sahabat semua ya. Dari Akilah hadir Bang Ajib, salam dari Tanjung Priuk. Terima kasih banyak Tanjung Priuk sudah hadir. Wow ya. Nih. Ini ikan tongkol. Ikan tongkol, ini ikan tuna ya. Nah, itu gambarnya begitu. Ya, oke mantap. Naik pelan-pelan. Ada gambarnya Om Yakob. Ada gambarnya Om Michael. Eh, Om Michael mana nih? Sabar Om Michael. Om Michael. Wah, Michael dimarah ini. Lama sekali enggak muncul. Hari ini jualan apa ini Om Michael? Oh, senang jual ikan. Iya, ikan apa saja? Ikan tuna, cakalang. Ikan tuna, cakalang, tongkol dan tingkil. Dengan telur-telur. Oh, dengan telur-telur juga ya. Telur ikan juga ya, telur dan jeroan. Oke, mantap. Wow, ternyata Om Kasri kembali dengan ikan yang segar. Dan saya akan turunkan. Nah, ini baru kelihatan semua ini. Om Kasrinya kelihatan, ikannya kelihatan. Sampai kepalanya. Hajar, bleh. Hajar. Sebenarnya dibantu sama Om Yakob ini. Wah, kalau begitu saya kasih panjang ini karena ada Om Yakobnya ini. Jadi bagaimana ini ya? Sabar saudara-saudara. Kasih begini sudah. Wow. Ini kelihatan. Sebelahnya ini Om Yakob ini. Om Yakob angkat tangan dulu. Om Yakob. Oh, mantap benar berarti. Berarti benar itu Om Yakob itu ya. Jangan sampai salah. Habis gelap, Tol. Ah, terang benderang di sini. Terang benderang. Ya orangnya gelap. Ah, itu. Itu beda cerita. Mantap. Aku pakai tangan dulu. Om Yakob tadi ikan besar, sekarang ikan cili. Ikan kecil. Wah, ini kan pisau ini. Gak bisa angkat tangan lagi nih. Masa kalau saya maju cuma dapat satu karena dia berdiri toh ya, kalau mundurnya dapat dua. Om Yakob, kalau sudah saya bisa minta satu batang kan begitu. Oh, boleh. Satu batang aja. Ini kurang ajar ini orang anak muda minta dari orang tua ini. Jangan, hei. Yakob. Kasih. Tolonglah satu batang saja. Sudah setengah bungkus. Om Yakob, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki lancar, umur panjang. Wow. Saya kasih maju ke depan. Dan bergabung orangnya. Rumah itu orang titipan kadang-kadang. Bila tidak jadi titipan, kan? Kita tidak terima di depan cair bu. Kemarin bak foto dapat sapi 2 ekor. Seperti dia penjual bakso, dapat sapi 2 ekor. Ah, acara kan? Acara? Bakso. Oh, bakso. Bakso yang makan itu. Oh, bakso. Bakso kampung nih. Oh, mantap. Bagaimana sih cair itu tidak? Cair itu ada. Wow, sudah selesai Om Kasri, terima kasih banyak. Kita langsung closing aja ya, karena ini kayaknya semuanya sudah pada ini nih, pada tutup. Ini sisa yang tersisa di sini. Mana lagi? Nggak ada lagi. Ya, ini pembeli ini. Wah, Om, penjual nasi kuning yang ada di depan STM sama di depan Bone Indah, kilometer 11 masuk ya, Kota Sorong. Wow, terima.
Baik, terima kasih banyak ya berbelanja di tempatnya Om Kasri. Oke, terima kasih banyak. Oke. Okay. Jumpa besok lagi. Terima kasih banyak ya. Oke. Okay. Ya, makasih. Mama Dilan. Oke. Okay. Baik, sahabat-sahabat di mana saja berada, dengan berakhir pemotongan ikan baby tuna tadi, maka berakhir pula live streaming saya pada hari ini. Live streaming yang kedua ya, setelah tadi pagi ada live streaming ikan besar, yang siang ini ikan kecil. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam live streaming ini yang kurang berkenan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah memberikan komentar. Ada komentar terakhir dari Bang Akbar Tanjung. Bang Haji, Papua yang paling jauh Papua mana ya? Mohon penjelasannya. Papua saja ya. Itu di Merauke yang paling jauh. Ya. Dari Enrico 131, Enrico 131, Brazil. Wow, boa noite Brazil. Boa noite, obrigado. Obrigado to join with us. But we are in the end of live streaming today. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam live streaming ini yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok dalam suasana yang lebih mantap lagi. Jangan lupa tonton terus video-video menarik di channel YouTube Ajib Nariman. Live video panjang maupun video pendek atau short. Ya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya.